Okey, itu perkongsian berkenaan Belacan Bintulu. Dan penonton, kalau anda nak tahu yang istimewanya untuk siaran Selamat Pagi Malaysia kali ini, kita juga ada radio di lokasi. Untuk ruangan seleksi pagi, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita daripada YFM. Dengar cerita mereka nak menyanyi. Ila Nuan Darah Baru Nuan Nemu Aku. Ila Nuan Darah Baru Nuan Nemu Diri. Nurun tangga belakang nak mai gari. Ah, aku ndak peduli. Hai, okay, cukup. Okey, kita nak berkenalan bersama dengan rakan-rakan DJ kita. Inilah mungkin suara yang anda selalu dengar di radio, tapi hari ini dapat bersua muka dengan mereka. Ada 6 bahasa kesuanya, ya, di bawah betul. YFM eh? Betul. Okey, antaranya kita bersama dengan DJ Ibrahim mewakili YFM Bidaya. Okey, Mike, okey. Kita nak dengar suara mahal tu. Mewakili Bidayuh eh? Ya, yeah, okay, YFM Bidayuh. Okey, seterusnya. Saya Ken dari YFM Iban. Okey. JJ, Talidio Kenya, Miri FM. Ah, selain itu, kita ada juga di belakang sana yang cantik-cantik semuanya. Kita DJ yang bersama kita adalah DJ Suzy daripada Bisaya. Dan juga DJ Roslin mewakili Lun Bawang. Dan juga kita ada DJ Leven mewakili Kayan. Inilah keunikan negeri Sarawak ini. Bukan saja kepelbagaian budaya, tapi juga kepelbagaian bahasa. Yeah. Jadi hari ini kan, kita nak ajar masyarakat Malaysia saya menontonlah belajar sedikit bahasa-bahasa utama di negeri Sarawak ni. Kalau contohlah apa khabar dalam bahasa Melayu, untuk bahasa Bidayuh apa? Kalau di Bidayuh dia kata aniaga. Aniaga. Kalau bahasa Iban? Kalau bahasa Iban nama berita. Nama berita. Okey. Kenya inu dengar. Inu dengar. Okey, itu baru 3 bahasa. Belum lagi kita dengar 3 lagi dekat belakang tu. Dan sepastinya kita nak tahu jugalah apa antara perkongsian istimewa untuk setiap slot bagi YFM ini. Kalau contoh Bidayuh, apa dia yang istimewanya? Dalam bahasa Bidayuh ni sebenarnya radio YFM Bidayuh ni dia ada 3 dialek digunakan. Satu dialek digunakan dialek Kebukar Sadung yang di Serian. Yang satu lagi dia digunakan dialek Biatah yang digunakan di kawasan Siburan. Pendesen, dan satu lagi yang dinamakan Bau Jagoi di area Bau. Itu dia. Ada 3 dialek sebenarnya. Okey, 3 dialek. Yeah. Kalau bahasa Iban pula, ialah kita tahu penutur bahasa Iban sangat besar di negeri Sarawak ini. Adakah berbeza dari segi dialek-dialeknya? Untuk kaum Iban, dia juga ada perbezaan. Dia ikut kawasan. Kalau di selatan, dia lain lagi. Kalau di utara, dia lain lagi. Macam itulah. Okey, tapi saling memahami antara saling satu memahami sama lain. Okey, seterusnya, mungkin ramai tak tahu masyarakat Orang Ulu ini. Okey, kita pecahkan sedikit dari segi perinciannya. Silakan kita kongsikan kepada masyarakat Malaysia. Ya, untuk bahasa Kenya pula, kita pun ada ramai sub-sub-sub. Yang saya faham, di Sarawak ini, kita lebih 13 sub Kenya sahaja. Ada Kenya yang langsung tak memahami Kenya, contohnya dari Baram dan Belaga. Belaganya itu, Kenyanya pelbagai juga. Di Baramnya pun, Kenyanya pelbagai. Jadi kalau kita tak menjelajah, kalau kita tidak berjalan ke seluruh pelosok Sarawak, kita tak akan memahami bahasa Kenya itu. Ya, sebab dia pelbagai. Itu antara perbezaan keunikannya lah kan. Bukan saja dari segi bahasa, budaya. Kalau kita cakap pasal makanan juga, setiapnya mempunyai makanan identiti ataupun makanan tradisi masing-masing kan. Okey, kita bagi ruang sedikitlah untuk semuanya promosikan YFM. Okey. Ringkas. YFM ini dia bersiaran dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari, dan pukul 12 tengah hari kepada pukul 12 tengah malam. Okey, macam mana nak dengar YFM ni? YFM boleh didengar secara online juga di RTM Click, dan kita memang bersiaran lah di seluruh Sarawak. Okey, kenapa mesti dengar YFM? Oh, mesti. Sebab di Miri kita ada keunikan. Kalau untuk siaran YFM di Miri, untuk bahasa kayanya dari pukul 12 hingga ke pukul 6.
Dan untuk bahasa Kenyanya pula, kita live di Facebook dari pukul 3 hingga ke pukul 6. Namun, kita ada saran tempatannya juga. Okay. Di frekuensi 95.7, 98.0 dan juga saran statewide, SW11665. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan DJ kita. Terima kasih juga atas kerjasama bersama dengan tim Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk dengar suara-suara mereka ini. Mudah saja sekarang ni, muat turun aplikasi RTM Click. Anda boleh dengar mereka di mana-mana sahaja anda berada. Okey, sekarang ini kita nak bersama dengan Vanessa. Kabarnya nak berkongsi bersama kita berkenaan keunikan warisan tradisional Sarawak. Cukup menarik. Silakan, Vi.